Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Berjumpa lagi di channel saya Cip Ade. Oke, di video kali ini saya akan memberikan resep cara membuat kue lebaran. Dan untuk lebih lengkapnya, langsung aja yuk kita simak videonya sampai selesai. Oke, yang pertama kita akan buat selai nanasnya dulu. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah nanas ya. Nanas diparut kemudian dimasak sampai mendidih. Selanjutnya kita tambahkan 120 gram gula pasir. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai benar-benar menjadi selai nanas. Oke, ini dia selai nanasnya sudah jadi ya. Kita matikan aja kompornya, kemudian kita angkat lalu kita tiriskan. Selanjutnya kita bikin adonan nastarnya. Pertama kita tambahkan 250 gram mentega Blue Band. ...50 gram tepung gula dan 1 bungkus vanili bubuk. Kemudian kita aduk menggunakan garpu terlebih dahulu supaya waktu dimixer gulanya tidak hala liber. Oke, setelah tercampur rata, langsung aja kita mixer sampai lembut seperti mayonnaise. Selanjutnya kita tambahkan 2 butir telur. Kita tambahkan satu persatu sambil dimixer sampai tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan 1 bungkus susu bubuk, kemudian kita mixer lagi sampai tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata adonan tersebut, kita bagi menjadi 2 bagian. Kemudian kita tambahkan terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai adonannya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita ambil sedikit adonan, kemudian kita bulat-bulat. Kita kasih lubang di tengahnya, kemudian kita kasih selai nanas. Dan kita bentuk seperti bulat telur ya, atau sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita lakukan semuanya sampai selesai. Nah, setelah selesai semua kita bentuk, selanjutnya kita olesi dengan kuning telur.
Oke, setelah selesai semuanya kita bentuk, selanjutnya langsung aja kita open. Oke sahabat, ini kue nastarnya sudah jadi ya. Gimana cara pembuatannya? Sangat mudah sekali kan? Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.